Pekan Olahraga Nasional yang berlangsung tiap 4 tahun sekali kembali digelar. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan kompetisi olahraga tersebut di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api Gede Bage Bandung. Sabtu malam, Presiden berharap dengan gelaran ini lahir atlet baru untuk kemudian membela Indonesia di kancah mancanegara. Pembukaan yang berlangsung selama 3 jam dihadiri oleh sekitar 21.000 masyarakat. Selain pementasan, pawai defile dari perwakilan ke-34 provinsi peserta menambah semarak gelaran ini.